Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Sekarang saya masih lagi di Andorra. Teman isteri saya yang bersalin, baru bersalin semalam, jadi insyaAllah esok baru discharge lah. Sebenarnya saya tertengok tadi post Ustaz Kazim yang dia post tentang apa ni, dia kena macam seolah-olah macam ada satu penyakit dia kena, tapi macam seolah-olah buatan orang lah. Jadi agak viral juga post tu. Apa yang saya nak apa ni bincangkan di sini ataupun nak sharekan di sini adalah, cuba bayangkan kalau kita di tempat dia, kan? Sebenarnya kita ni tak kuat, kan? Macam saya sendirilah. Dan kalau bila kita ditimpa kesakitan sedikit pun, kita dah macam banyak banyak merungut dan kita rasa macam tak tahan, kita susah nak jadi happy, kan? Jadi bayangkan kalau kita di tempat Ustaz Kazim, apa perasaan kita? Jadi janganlah kita orang kata apa, komen yang tidak baik kepada dia ataupun mengatakan yang tidak baik pada dia. Sebab sebenarnya kalau tengok, sebenarnya Ustaz Kazim ni saya rasa mustahil dia apa ni tak buat apa ni rawatan ke, jumpa doktor ke, buat rawatan alternatif ke. Sebab dia, yang setahu saya, dia ni orangnya yang bukannya macam kampung sangat, kan? Dia orang yang moden juga, kan? Jadi dia memang apa ni, pergi jumpa doktor pakar. Kalau tengok daripada dia punya komen, saya tengok pun dia dah refer beberapa orang pakar, dia dah berjumpa dengan beberapa orang ustaz dan yang apa ni, orang-orang yang ubatan alternatif yang lain, tapi masih lagi orang kata masih mungkin gagal lah untuk berjumpai orang kata masalah yang sebenar untuk dia punya penyakit tu. Jadi sebenarnya benda ni memang wujud, kan? Macam kalau contohlah buatan orang, benda tu memang wujud, dan saya sendiri telah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sedangkan Nabi SAW pun pernah disihir, apatah lagi kita. Jadi sebab itulah kalau saya, antara kan, antara cara-cara saya untuk orang kata serba sedikit lah untuk mengelak daripada gangguan benda-benda gaib ni, antaranya saya biasanya kalau solat, saya juga amalkan, biasakan membaca surah Al-Falaq dalam solat tu lah. Macam selepas Al-Fatihah tu kan, baca surah Al-Falaq. Setiap pagi dan petang kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardhi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim, 3 kali, dan diselangi dengan na'udzu bikalimatillah ataupun a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kemudian setiap kali solat 5 waktu tu kita baca ayat kursi. Kita baca ayat kursi setiap kali solat. Yang 5 tu lah. Jadi itu antara cara-cara saya lah. Mungkin ramai lagi orang dekat sana yang buat yang lebih lagi, lebih hebat lagi, advance lagi. Tapi sebenarnya bila kita mengamalkan sunnah, insyaAllah kita orang kata terhindar lah daripada benda-benda tu. Tapi bukan bermakna kita terhindar 100%, kan? Ada, masih ada kemungkinan yang kita akan terkena. Itu hanyalah ujian daripada Allah. Macam sekarang Ustaz Kazim kena ni adalah mungkin ujian daripada Allah kepada dia. Jadi kita sebagai orang yang melihat dia, kita doakan banyak-banyak kepada Ustaz Kazim, dan semoga Allah SWT sembuhkan dia dengan segera, dan semoga Allah SWT dapat kembalikan dia ke lapangan dakwah dan terus berceramah dan berprogram untuk kebaikan semua orang, untuk kebaikan umat Islam, untuk kebaikan semua orang di Malaysia ni. Jadi sekarang itu saja untuk bebelan saya malam ni. Dan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tidak baik itu daripada diri saya sendiri, saya minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi assalamualaikum dan selamat malam.